Oke lah, yo, halo kawan-kawan gue semuanya, saya Lutfi. Dan pada video kali ini kita bakalan mencoba untuk bermain salah satu game grinding yang ada di Roblox, yaitu Sindolite. Gimana soalnya, kita langsung lihat aja pada video kali ini, cuy. Tapi kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like, belanja, dan kita langsung gas aja ke game Sindolite ya, cuy. Let's go dah. Oke, mungkin kita langsung edit karakter dulu aja guys ya. Takutnya apa ya, takutnya kayak kelihatan burik banget, cuy. Karena yang paling penting dari sebuah game adalah tampilan dan juga skinnya, cok. Oke lah, kita udah ada di game Sindolite-nya. So, cara mainnya katanya tuh left click buat punch, oke gitu buat nge-happy attack. Oke oke, right click buat ngeblok. Kalau misalnya spasi itu oke. Dan ya counternya nggak ada yang bisa ini, bisa apa deh, bisa kayak pakai bunsin kah, atau kayak misalkan apa, kalau bisa dipukulin tiba-tiba kayak ada bambu gitu kan. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mending sekarang kita langsung ke mana ya, cok. Aku nggak tahu, anjir, aku masih level 1, cok. Cara main ini gimana, cok? Please, cara mainnya gimana, cok? Ada yang bisa ngajarin aku cara main game ini gak? Tolong, aku masih level 1, cok, masih bocil, tolong. Ada yang ini kah? Aku masih level kecil, ada yang bisa bantu aku kah? Tolong, aku dibully, cok. Anjir, tolong. Wah, itu cepet banget. Dia siapa, cok? Cepet banget, anjir. Dia siapa, cok? Oh my god, cepet banget dia. Anjir, kayaknya cok tadi siapa, cok, yang geraknya cepet banget. Anjir, kayak the first, cu. Tapi mereka lagi pada bertarung, cok. Kayaknya game ini seru banget ya guys ya. Kita bakal let's see aja lah ke depannya mau dimainin aja atau enggak kali ya. Kalau misalkan kalian main game ini juga, coba kalian komentar deh, biar aku tahu siapa aja sih yang main game Sindolite ini, cuy. Kalau misalkan banyak, mungkin kita bakalan gasin part 2 mungkin ya. Caranya ke misi gimana sih? Katanya kan ke lock first, katanya ada lock mission first. Tapi caranya gimana, kawan? Mungkin di situ kah atau di mana, cuy? Ada kayak lock mission kah? Di aku soalnya gak ada apa-apa, anjir. Literally aku gak dikasih petunjuk, anjir. Aku masih new player gitu, gak tahu apa-apa. Gimana nih, cuy? Ini kah? Can you clip out the KG? Ini apaan? Anjir, aku disuruh ngebabu, anjir. Gamenya ngebabu, cuy. Ya ampun, katanya disuruh apa? Ngebersih-bersih, anjir. Aku jadi petugas OB, cuy, di game ini, anjir. Game apa ini, cuy? Aku disuruh ngebersihin ruang OKG, anjir. Anjir, disuruh sapu-sapu, cuy. Ini game apa, cuy? Disuruh sapu-sapu, anjir. Astagfirullah. Ini game apa, cuy? Ya ampun, debet. Kenapa aku main game ini, anjir? Aku disuruh jadi OB, guys, ya. Ya ampun, debet, game apa ini, cuy? Yang bilang game ini seru mana, anjir? Gak ada seru-serunya, anjir. Disuruh jadi OB, anjir. Disuruh sapu-sapu, debet. Why? Sebenarnya aku juga gak tahu sih cara ngambil misi yang lain kayak gimana. Mungkin deh kita harus cari dulu misi yang apa yang sesuai mungkin deh. Karena masa harus jadi OB gitu loh, anjir. Gak elit banget, cuy, masa jadi OB, anjir. Come on lah. Jangan-jangan yang inilah, come on lah. Aku pengennya kayak misi kayak fighting gitu loh. Pengen kayak apa ya, smackdown apalah gitu loh. Yang bisa kayak bikin pakai jutsu-jutsu katon, bukuton apalah, anjir. Tapi aku disuruh nyapu-nyapu, anjir. What the heck is this game, man? Ya ampun, ya udahlah, teori sabar dan ikhlas adik-adik. Astagfirullah. Sabar ya guys ya. Aduh, anjir lah, bangsul. Aku nyapunya sampai malam, anjir, nyapunya sampai malam. Aduh, kalau mirip mah anjir jadi OB guys ya. Waduh. Oke, untuk yang terakhir aja, kotoran terakhir, let's go, bisa lah, kemohon. Sebiji lagi, kemohon, paster. Abis ini aku dapat jutsu kah? Aku dapat Chidori kah? Coba kita langsung lihat aja ya, kita dapat apa dari misi yang kayak ngebabu kayak gini, Ci. Semoga kita dapetin apa jutsu yang sangat OP ya. Dapat apa, cuy? Langsung lah naik level ke level 13, anjir. Wah, GG, cu. Langsung naik level 20, anjir. Wah, GG, anjir. Aku menjadi babu dan aku bangga ya guys ya. GG, cu, dapet 20 level, anjir. Langsung naik berapa XP tadi, cu. Terus ini apa nih, kayak misi buat sih ini. Akhirnya misi yang fighting. Accept. Cari gimana? Oh, di sana. So ya, tanpa basa-basi lagi, mending sekarang kita langsung gasnya ke titik merah itu, cuy. Semoga kita dapetin lawan yang pantas ya, cuy. Kalau bisa ngedapet yang pantas, gak usah main game ini lagi, anjir. Disuruh menjadi babu gitu loh, anjir. What the fuck? Semoga abis ini kita dapet jutsu yang minimal Chidori atau Katon deh, biar ada efek-efeknya, cuy. Daripada kayak muka-muka gak jelas doang. Bro, this is game Naruto loh. Kalau bisa ngedapet jutsu ya bukan Naruto dong, anjir. Kayak game biasa aja, cuy. Kayak gue yang gak jelas aja, game kayak muka-mukul, anjir. What the heck, man? Nah, itu dia target kita, cuy. Kita langsung baku hantam aja guys ya. Wait, tapi caranya baku hantam gimana, cuy? Kita harus kayak gimana, cuy? Ini dia nyerang gak sih? Aduh, dia gak nyerang. Dia nyerang, gobloy. Dia nyerang. Aduh, gobloy. Aduh, sakit. Fuck. Anjir, gimana caranya, cuy? Sakit. Langsung mati, anjir.
Anjir, gimana cara mainnya cu? Kalau misalnya gini, aku langsung mati cu. Hero Tenshin aja cu. Akhirnya mau cacau main. Makan tuh anjir jutsu ku anjir. Terobos no jutsu. Terobos no jutsu. Terobos no jutsu. Aduh mati lagi ya guys. Poin di mana? Terus kita kemana cu? Ke bagian mana? Kontrol, elemen, stat kali ya. Ada Chi, ada Nin, ada Tai, ada Help. Bedanya apa cu? Cirinya apa? Chi mungkin kita bakal ke Nin atau ke Chi aja lah. 10 mungkin gak tahu. Gak tahu udah confirm aja. Oke. Terus ini apa Nin? Confirm 10 lagi. Sama health aja lah, sama health. Sama ini juga serangannya. Nah, ini baru adil, cok. Oke. Langsung mana caranya ke close gimana? Oke, coba kita langsung lesi aja lah. Sakit banget. Serangan kita udah sakit, cok. Aduh, licik dia. Anjir, aku sekali hit langsung mati, cok. Masalahnya anjir. Aku di sekali hit langsung mati, cu. Gimana ini anjir? Baku atap sini anjir. Oke, kabur dulu, cu. Dia bisa punya jutsu anjir masalahnya. Kabur, aduh, sakit lagi. Oke, kalam, chill. Dia gak bakal ngejar. Ngejar dia, anjir. Oke, kabur dulu, cu. Gak bakal bisa. Aduh, sakit banget serangannya. Sakit banget serangan dia. Anjir, sakit banget, cu. Sabar. Kayaknya kita harus kayak lebih menekat dari ini deh. Bentar. Atau kan jangan 100 aja deh, 100 biji lah. Bisa gak? Nah, langsung kasihin lah. Coba kita langsung testing mono coba ya. Serangan kita udah sakit atau belum sih gitu loh. Kemon lama segini doang gak bisa gitu loh anjir. Langsung kita bakal kuantamnya lah. Sakit kita, sakit banget. Oke, this is cool. Dia bakal mati nih. Kalam-kalam dia bakal ngejutsu, kalam-kalam dia bakal jutsu. Aku tahu dia bakal jutsu anjir. Aku tahu dia bakal jutsu anjir, kalam-kalam. Yo. Anjir makan tuh anjir. Ibu. Dua anjir ngeri cu. Yo. Bentar. Health. Healthnya coba kita tambahin dulu 100 ya. Tapi ini udah mulai kerasa serangan kita cu, sumpah. Gak kayak tadi pas awal-awal tuh gak kerasa sama sekali cu. Nah. Kalem. Aku udah sekarat. Bentar, caranya dapetin sub ability. Gimana sih dapetin ability? Caranya dapetin apa? Jutsu tuh gimana kawan? Ada yang tahu kan? Ini cuma shuriken doang anjir, masalahnya dapetnya shuriken doang cu. Oke, kita langsung rematch aja. Let's go rematch. Bitch, bisa nyerang gak bitch? Bitch, bisa nyerang gak bitch? Bitch, come here bitch. Wow. Oke, tinggal satu biji lagi. Kalam. Ini harus mati cuy. Caranya dapetin jutsunya gimana sih kawan? Sub ability bukan sih? Nah oke, udah selesai nih misinya. Terus dapat apaan cu? Di sini cuy, tulisannya di kanan pojok bawah ya. Katanya tuh ada air style udah kayak up gitu loh levelnya. Tapi kita cara lihat jutsu yang kita pakai tuh gimana sih? Aku masih belum tahu sampai sekarang cu, sumpah. Anjir hujan cu. Hujan. Tapi caranya dapetinnya gimana kawan? Cara dapetin jutsunya gimana cu? Gimana sih cara dapetin jutsu anjir? Aku gak dapet jutsu sama sekali masalahnya kawan, sumpah. Cara dapet jutsu gimana bang? Bisa ngasih tahu gak bang? Nah how? Lari cu. Pedofil anjir. Katanya dia suka children cu. Nah men. Run bitch no. Aduh anjir. Aku dikejar om cu. Ngeri kali dia. Anjir ngeri cu. Aduh om anjir. Katanya ada children cu. Mentang-mentang kita jadi bocil cu. Anjir untung loh kita bisa melarikan diri dari om itu cu. Sumpah ngeri kali. Tapi serius aja nanya deh, cara dapetinnya gimana sih? Cara dapetin skill ini, kalau misalkan kalian tahu gitu loh, kalian coba ngomong di kolom komentar ya. Karena aku ya sebagai pemain baru, aku gak ngerti cara nge-unlock jutsu itu kayak gimana kawan. Di sini cuma ada tulisan kayak jutsu doang dan gak dijelasin cara keluarnya gimana kawan. Karena aku gak tahu cara dapet jutsunya gimana ya guys ya. Aku gak tahu cara dapetnya gimana. So nggak tahu sih anjir, orang-orang udah kayak punya Susanoo dan yang kayak punya Kyuubi. Aku nggak tahu cara dapetinnya gimana cuy, sumpah. Mungkin kita bakalan gasin di part 2 mungkin ya cuy, karena aku masih mengerti cara mainnya gimana cuy. Oke lah, pokoknya thank you udah lihat video ini sampai akhir. Dan overall game Sinnoh Live sangat rekomendasi kali kawan. Apalagi kalau misalkan kalian suka main Naruto cuy, atau kalian suka apa ya, ngikutin Naruto dari awal animenya sampai sekarang. Wah, berarti kalian harus coba game ini cuy, oke? Pokoknya thank you udah lihat video sampai akhir. Kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggal like, belanja, dan subscribe semua. Dan see you guys lagi nanti siang di live streaming jam 12:30 lagi, oke? Siang!